Dia rutin memang minum obat di hari Jumat, waktu itu juga udah karena ngecek tensi tinggi di rumah, jadi dibawa ke dicoba bawa ke dokter, terus ya udah tetap lanjutin minum obat rutin gitu. Jadi sebelum berangkat pun pagi-pagi masih sarapan sama mama, sarapan di luar, terus masih ngobrol-ngobrol, masih ketawa-tawa, nggak ada firasat apa-apa. Siang juga makan di luar juga sama mama, cerita-cerita banyak sama mama, tawa-tawa. Sore baru izin pamit sama mama mau pergi main sama Chandra Wijaya. Terus mama sempat ngelarang karena kondisinya lagi kurang fit gitu, jadi sempat disuruh di rumah aja. Cuman kata udah nggak apa-apa, cuman buat seneng-seneng aja karena di situ ketemu teman-teman semua gitu, jadi nggak capek-capek, jadi ya udah mama bolehin gitu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.